Aksi pencurian besi penutup saluran air ini terekam kamera CCTV di salah satu kompleks perumahan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Terlihat seorang pemulung mencuri grill griting atau besi penutup saluran air dengan mencongkel menggunakan tongkat kait sampah. Saat itu kondisi di sekitar lokasi terlihat sepi aktivitas warga. Usai berhasil mencongkel besi tersebut, pelaku langsung memasukkannya ke dalam karung sampah dan berhasil melarikan diri. Aksi pencurian yang diunggah akun Instagram @faktajakarta ini pun viral. Hingga kini, polisi masih mencari tahu lokasi pasti pencurian besi saluran air tersebut. Dari Jakarta, melaporkan.